Hadiri pesta ulang tahun rekan, cara jalan Alia Masai jadi gunjingan warganet. Kok dilansir dari suara.com. Alia Masai dan Tori Kelilintar belum lama ini menghadiri pesta ulang tahun salah satu rekannya. Hal ini diketahui selalu melalui unggahan keduanya di Instagram. Dilansir dari unggahan Instagram @torikelilintar, tampak beberapa potret Tori Kelilintar dan Alia Masai ketika menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Pasutri muda yang menikah pada 26 Juli 2024 itu terlihat kompak mengenakan pakaian bernuansa putih gading saat mendatangi pesta ulang tahun rekannya. Tori Kelilintar mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih gading yang dipadukan dengan celana panjang dan sneaker berwarna putih. Sementara itu, Alia Masai tampil simpel dengan mengenakan mini dress berwarna putih gading yang dipadukan dengan sepatu platform berwarna hitam. Lebih lanjut, dilansir dari unggahan akun TikTok @altorworld, tampak momen ketika pasutri muda itu sedang berada di luar lokasi pesta ulang tahun digelar. Tori Kelilintar dan Alia Masai terlihat sedang berjalan menuju Irwansyah dan Aan Satori yang sedang duduk santai di luar lokasi pesta digelar. Aduh, kok enggak digandeng sih? Digandeng dong, kan udah halal, goda Aan saat melihat Tori dan Alia. Sambil berjalan bersisian dengan Alia Masai, adik Atta Lilintar itu lantas langsung merangkul pinggang hingga memeluk istrinya. Video ini lantas viral, beragam respon diberikan netizen saat melihat kemesraan pasutri tersebut. Namun ada beberapa yang malah menggunjing jalan Alia Masahid. Jalannya kok ngangkang, komentar netizen. Biasa aja ah, mungkin diterabas terus sama Torik, makanya begitu. Tapi itu biasa aja sih, bilang netizen. Boleh gak sesekali lihat kelebihan orang, jangan kekurangan orang terus yang dilihat. Ibu netizen lagi. Kenapa kakinya ya? Kayak kaki X, ujar netizen lagi.